Downfall Love terbentuk awal tahun 99. Waktu itu saya dan Juju, kemudian ada satu lagi teman namanya Aceng. Awalnya kita masih kepengaruh di old school, European hardcore gitu kan. Bertemu dua teman ini, kemudian kami akhirnya ya bikin band bernama Downfall Love. Itu di akhir 99 menjelang 2000 di Solo, masih ketika saya balik dari Jogja dan Jakarta balik Solo, Solo lebih ke scene undergroundnya waktu itu, lebih ke death metal, black metal yang sangat-sangat underground gitu. Bahkan waktu itu scene skinhead dan hardcore itu kayak kita dianaktirikan di awal itu. Jadi memang benturan-benturan, perbedaan friksi, bahkan sampai bentrokan fisik pun masih hal yang waktu itu masih dianggap lumrah di era-era itu. Mungkin karena juga masih muda ya. Taunya musik ekstrim ini awalnya memang thrash metal, death metal, gitu. Jadinya lebih pasti sangat berpengaruh kalau bagi saya ya, bagi saya pribadi. Kalau sound waktu itu nggak kepikir ya awal-awal terbentuk di Downfall Love, karena kalau waktu itu saya dan Juju sebenarnya sempat kita bercerita gitu bahwa kita bikin band yuk, bikin band hardcore yang nggak kepikir soundnya, musiknya kayak apa, karena waktu itu kayaknya hardcore tuh kayak bagi kami waktu itu wah keren nih gitu. Ya kesulitan awal sebenarnya karena waktu itu subgenre yang kita mainkan cukup berbeda. Ketika awal-awal 2000-an kan lebih banyak kan ke undergroundnya death metal gitu, dan musik ekstrim ini kan masih secara general umum masih dianggap ya underground, mas latihan aja ada tulisannya no punk no underground waktu itu. Ditinggal siapa waktu itu ya? Yang pertama berarti Aceng waktu itu sebenarnya enggak. Aceng waktu itu sebenarnya dia kan berusaha pengen difoto keren, karena ketika jadi drummer, dia drummer awal Downfall Love dan yang bikin Downfall Love, dia merasa jadi drummer itu kau rata tahu difoto tuh deh gitu loh. Fotonya jelek-jelek kau. Aku pengen main gitar. Padahal dia enggak bisa main gitar. Kemudian dia main gitar, maksain main gitar. Kemudian dia keluar duluan. Tapi yang sangat pengaruh sebenarnya ketika Pak Dodi keluar, sebenarnya cukup berpengaruh karena waktu itu ya kita secara pengalaman, secara teknis apapun Pak Dodi sangat sangat berpengaruh di Downfall Love. Bahkan secara equipment pun juga support tuh banyak kan dari Pak Dodi, dari sound semua. Ketika dia keluar kayak tantangan nih, kayaknya kita harus membuktiin nih. Apa ya, kayak dia mesti berpikir apa kalian masih bisa melanjutkan band ini tanpa saya gitu. Kemudian saya dan Juju, Imam juga, ya kita pasti bisa kok. Gitu. Ya akhirnya ya sampai sekarang. Di album pertama kita masih sangat marah-marah, energinya masih sangat marah-marah. Ya sebenarnya terserah mereka aja, tapi kalau bagi saya pribadi itu masih banyak PR dan tugas untuk bisa dikatakan legend.